Hai, salam kawan semua. Hari ini Kento mau kasih info mengenai JBL sound system. So, ini roof monitor dia. Dia tak tangan. Kadang-kadang you on engine dia tak boleh buka. Jadi macam mana mau kasih buka? Tengah dia tak ada button. Jadi dia kena buka dekat depan. Follow Kento. So, ini adalah JBL player, of course. Dia datang 17 speaker. Oh, ada yang datang ada belakang ada roof monitor, ada yang tak ada. Ada yang datang ada 4 camera, ada yang tak ada. So, unit ini dia datang siap ada 4 cam dengan player belakang, itu apa? Roof monitor belakang. Jadi, macam mana mau kasih buka roof monitor belakang dia ni? Dia tak ada button-button sini, jadi tak boleh tekan. Ini adalah untuk menghalang budak-budak selalu pergi buka, tutup, nanti rosak ya. Jadi, dia buka dari depan. Atau, you ada remote, boleh buka untuk pakai remote. So, ni unit datang tak ada remote. Jadi, kita masuk audio. Audio, okay. Source, audio, source. Lepas tu, pergi reel. Okay, reel. Tekan. Okay, dia belum buka lagi nampak. Jadi, you kena on power dulu. Real system power off. Power. Okay. Ah, dia buka. Okay, nampak. Dan juga drawers ini, dia tak mesti ada displayer tau. Ini unit adalah. Oh. Jadi sekarang pun kita tak pakai juga. So, lagi satu info yang nak kasih. You nampak dah sini. Ini mirror screen. Ada real mirror cast. Ini. Oh. Jadi dia boleh mirror cast tau. Ah, you kena connect Bluetooth semua. Nanti you real mirror cast, you boleh mirror cast ini. Dia asing tau. Depan mirror cast satu lagi. Belakang boleh mirror cast another phone. Ah, dia boleh dua. Lepas itu, kalau you pakai laptop, you mau display screen di sini, boleh tak? Kalau you ada meeting dengan sebelah bos sini kan? Sebelah bos sini kalau duduk. Jadi, nampak ini HDMI. HDMI input. You kena pakai laptop. Lepas itu, dia akan display dekat sini. Dapat display sini, hanya tak ada bunyi. Kalau you nak sound, you kena pergi kedai accessory untuk buat setting. Baru dia ada sound. Untuk yang pakai laptop. So, itu saja untuk hari. Kalau sesuatu peminat nak beri kereta Alfa Recon Car, boleh Roger Kento. Kalau nak informasi yang lebih mengenai Recon Car, follow lah channel Kento.